Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Sayyidil awwalina wal akhirin Wa khitamil anbiya'i wal mursalin Wa rahmatillahi ta'ala lil alamin اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى أنوار المعرفة والعلم وجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan orang tua dan guru kita Imam Besar Masjid Istiqlal Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar Atta'anallah bituli hayati yang saya hormati Imam dan Muadzin Masjid Istiqlal yang bertugas pada hari ini Ustaz Ahmad Mutakir dan Ustaz Qadar Asmadi Rashid serta Bapak dan Ibu Jamaah Masjid Istiqlal. Bapak Ibu jamaah Masjid Istiqlal yang dimuliakan Allah. Kita kembali membahas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah Al dan kita masih pada hadis yang ke 34. Al-hadis As-Salis Ar-Rabi' Was-Salathun Hadis yang ke-34 Yang diberi judul oleh Imam An-Nawawi Izalatul Munkar Faridatun Islamiyah Izalatul Munkar Faridatun Islamiyah Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kira-kira maksudnya adalah menolak, mengubah, mencegah. Itulah ya, kemungkaran adalah merupakan bagian kewajiban dalam syariat agama Islam atau dalam agama Islam. Jadi mencegah kemungkaran itu merupakan kewajiban dalam agama Islam. Azalah. ya, izala itu diambil dalam bahasa Arab dari kata azala yuzilu, yakni naklu mimmakanih, au azhaba asaruhu. Maklush memindahkan yang tadinya ini di sini kita pindahkan jauh. Itu asal katanya azalayuzilu. Au azhaba atau menghilangkan bekasnya. Ya seperti kalau di meja ini ketumpahan air teh atau kopi atau air minum kita azhaba asaruhu itu kita lap sampai bersih sampai bekas teh atau kopi yang tumpah itu hilang itu namanya azala yuzilu atau juga bisa bermakna idalatu syai'in menghapus sesuatu papan tulis kita menulis pakai spidol kemudian dihapus itu namanya idalatu syai'in ma minhu atau menyingkirkan, disingkirkan, ya, yang ada di meja ini diambil terus disingkirkan, au mahhuu atau dihilangkan, ya seperti dalam seperti kalau kita berkata masalah nakul, azala, al anil kitab. Azalal gubaru anil kitab. Ya, kalau ini buku, kitab duduk-duduk sana ya. Ya. Azalal gubar anil kitab. Jadi uh, gubar debu itu dihilangkan dari kitab ini. Au mashul gubar atau debu itu dibersihkan. Bisa juga au syukuk atau menghilangkan keraguan. Keraguan itu tadinya kita ragu-ragu, terus keraguan itu kita hilangkan. Ai ada syukuk wa audahal umur. Keraguan itu dihilangkan, disingkirkan sehingga urusan atau perkara itu jadi jelas, jadi terang benderang. Jadi tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Ya, karena sudah disingkirkan, sudah dihilangkan. Baik, kita akan baca hadisnya. An Abi Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu. Dari Abu Sa'id Al Khudri, semoga Allah meridhoinya. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Kata Abu Sa'id al-Khudri, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu bi yadih Barang siapa yang melihat minkum di antara kalian mungkaran kemungkaran maka hendaklah ia cegah bi dengan tangannya Fa illam yastati' Kalau dia melihat kemungkaran kemudian dia tidak sanggup mencegahnya, menghalaunya dengan tangannya, maka hendaklah ia cegah kemungkaran itu bilisanihi dengan lisannya dengan mulutnya ngomong fa illam kalau ternyata dengan lisan, dengan mulut juga dia tidak sanggup, mungkin kemungkaran itu dilakukan oleh orang terpandang, oleh penguasa, oleh raja, oleh menteri. Fabi Maka cukup mencegahnya dengan hatinya. Paling tidak dia tidak setuju dengan adanya kemungkaran itu. Paling tidak dia benci, dengan kemungkaran yang dia lihat, yang dia saksikan. Wadalika adzaful iman, ya. Jadi membenci kemungkaran dalam hati itu adzaful iman. Itu adalah iman tingkat keimanan yang paling rendah. Hadis riwayat Muslim, rawahu Muslim. Nah, siapa orang atau siapa sahabat yang meriwayatkan hadis ini? Siapa itu Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Rasulullah SAW? Beliau adalah nama lengkapnya saat Ibnu Malik, ibnu Sinan. Al-Khudri Al-Ansari. Nama lengkap beliau Abu Sa'id Al-Khudri adalah Sa'ad Ibnu Malik Ibnu Sinan Al-Khudri Al-Ansari. Berarti kalau di ujung namanya memakai kata atau kalimat Al-Ansari, berarti beliau ini adalah penduduk asli Madinah Al-Munawwarah, kota Madinah. Orangnya Yasrib asli. Beliau lahir pada tahun ke-10 Qoblal Milad. Artinya Abu Sa'id Al-Khudri atau Sa'ad Ibnu Malik Ibnu Sinan ini pada saat Rasulullah sampai ke Madinah dalam peristiwa hijrah berarti Usia beliau baru sekitar 10 atau 11 tahun, masih sangat muda sekali. Generasi Z, kalau istilah kita sekarang ini, umur 11 tahun, nah beliau berumur sebelas tahun pada saat Nabi hijrah ke Madinah, dan beliau wafat pada tahun 74 hijrah, di usianya sekitar 80 tahun wa makanu dafni dimakamkan dikuburkan di pemakaman yang sangat terkenal di Madinah yaitu namanya Baqi bagi kita orang-orang Indonesia yang sering umroh atau berhaji maka pemakaman Baqi ini sangat terkenal sekali ya populer karena biasanya jamaah umroh, jamaah haji itu selepas sholat di masjid Nabawi, dia terus berziarah ke makam Baki. Pas di samping. Jadi kalau ini adalah makam Rasulullah yang ada kubah biru, ya kubah hijau ya, bukan biru, kubah hijau. Begitu kita habis ziarah ke makamnya Nabi, kuburnya Nabi, ya Abu Bakar, Rasulullah, kemudian Umar, kita biasanya diarahkan sama security itu keluar dari pintu ke arah pemakaman baki. Nah, disitulah sahabat yang meriwayatkan hadis ini dimakamkan. Cuma tradisi di Saudi Arabia pada umumnya makam itu tidak ada tandanya, apalagi makam tua ya itu hanya ada batu ya batu di atasnya menandakan bahwasanya itu makam seperti itu. Kecuali makam sahabat-sahabat yang terkenal yang apa namanya? yang syuhada Uhud itu biasanya ada keterangannya. Tapi kalau yang dibaki itu hampir rata-rata oh, tidak ada tandanya kecuali kalau kita bertanya kepada penjaga makam, ini kuburannya siapa? Ya, dia akan tunjukkan berdasarkan riwayat tentunya apa yang dia ketahui. Tapi apa pasti sahabat itu ada di situ, wallahu alam. Yang jelas pemakaman baki ya di sanalah dikuburkan beberapa sahabat Nabi yang sangat terkenal Abu Said Al-Khudri al, -Khudri, al -Khudri ini adalah Ahadul Muktsirin li riwayatil hadis Jadi salah satu kelebihan daripada Abu Said Al-Khudri ini meskipun pada zaman Nabi hijrah kemadia umurnya masih sangat belia masih sangat muda sekali, tetapi dia adalah orang yang termasuk yang paling dekat dengan Nabi. Ring satunya. Kemana Nabi pergi, Abu Sa'id Al Khudri selalu ikut bersama dengan Nabi. Sehingga di dalam riwayat beliau meriwayatkan hadis Adadul Ahdithilatirawaha Alf Miawasabain. 1.170 hadis 1.170 hadis ada di kepalanya selain Al-Quran ya Al-Quran ayatnya sekitar 6.000an ditambah lagi hadis 1.170 jadi kurang lebih berapa itu 6.000an tambah ya mungkin sekitar 7.000an lah Pak di kepalanya itu dan beliau hafal kalau namanya periwayat hadis itu hafal Pak silsilah hadis itu dari ini, dari ini, dari ini sampai nyambung ke Rasulullah SAW. Baik. sambil itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ya. Beliau berkata bahwasanya saya pernah mendengar Rasulullah s.a.w Alaihi Wasallam bersabda, "Man raa minkum mungkaran fal yugayir Fa illam yastati' fabi lisani fa illam yastati' fabi qalbi wa iman. Ini hadis sangat masyhur sekali. Ya. Biasanya orang-orang yang apa namanya itu yang sangat taat beragama dikit-dikit dia keluarkan hadis ini. Ini hadis ini sama populernya dengan hadis tentang bid'ah. Ya dalalah sama dengan nak di sini bagaimana ceritanya sehingga hadis ini disampaikan diungkapkan oleh Abu Sa'id Al Khudri ternyata ini hadis beliau sampaikan beliau keluarkan akhirnya sampai kepada kita riwayatnya itu ceritanya sangat panjang sekali. Kita persingkat karena waktunya sangat se, apa waktunya singkat juga. Jadi pada saat Marwan Ibnu Hakam ya. Marwan Ibnu Hakam Ibnu Abil As khalifah keempat dari Bani Umayyah yang memerintah pada tahun 684 sampai 685. Singkat sekali, Marwan ibnu Hakam ini menjadi khalifah. Hanya sekitar satu tahun kurang lebih. Pada saat Marwan ibnu Hakam ini memerintah menjadi khalifah, dia ada pemikiran. Pemikiran apa? Jadi dia ingin agar pelaksanaan sholat idul fitri dan idul adha itu disamakan tata caranya dengan ibadah sholat jumat ya sholat idul fitri, idul adha khutbah dulu apa ada sholat dulu pak sholat dulu Ya baru khutbah kan? Kalau sholat Jumat khutbah dulu baru sholat. Nah pada saat beliau menjadi khalifah yang keempat Bani Umayyah pada saat itu kaum muslimin ada fenomena. Ya ini bagus juga kalau uh, jadi kajian apa penelitian ilmiah ya penelitian untuk mahasiswa S3. Jadi ada fenomena waktu itu pada saat Idul Fitri Idul Adha karena sholat dulu baru khutbah pada saat khutbah berlangsung itu kaum muslimin orang-orang pada waktu itu pada kabur pak jadi khatib sholat id pada zamannya itu belum selesai orang-orang udah pada kabur karena udah sholat kata Marwan wah ini perlu di apa dibetulkan ini perlu dihindaan ini Tujuannya bagus Pak. Bagaimana kalau dijadikan seperti sholat Jumat? Jadi khutbah dulu, baru sholat. Karena kan orang-orang gak bakalan kabur. Karena dia belum sholat. Kalau khutbah belum selesai, berarti kan dia belum sholat. Akhirnya terpaksa. Menunggu sampai selesai khutbah. Tentu tujuannya baik, meskipun tujuannya baik, tujuannya luhur, tapi ini kan masalah ibadah yang sudah ada ketentuannya. Dan salat Idul Fitri, Idul Adha, khutbah dulu baru salat itu tidak pernah diajarkan, diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya pada waktu itu diingatkan, ada seseorang yang mengingatkan Marwan Ibnu Hakam ini, dan menganggap pemikiran Marwan Ibnu Hakam ini adalah sesuatu yang sudah melenceng dari ajaran syariat Islam. Sudah keluar dan dianggap itu sebagai sebuah kemungkaran. Makanya melihat fenomena seperti itu Abu Sa'id Al-Khudri ini menyampaikan hadis yang kita kaji pada sore hari ini man ra'a minkum mungkaran biyadih karena yang melakukan yang punya ide ini kan khalifah pak kalau di sekarang mungkin kepala negara lah ya kita-kita ini mau mencegah dengan tangan gak mungkin <laughs> ya kalau ada bapak presiden seumpamanya presiden Prabowo presiden terpilih sekarang melakukan kemungkaran kita apa yang bisa kita lakukan ya paling demo biadih <laughs> itu bukan di tangan kita paling kita omongin dengan lisan, bilisan atau paling enggak karena kita mungkin ditakut-takutin kalau ngomong sembarangan ditangkap dan lain-lain, paling dengan hati dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Sama, Pak. Saya ingat persis dulu pada saat terjadi peristiwa runtuhnya terowongan Mina, bukan runtuh ya apa itu namanya itu dulu tahun berapa saya lupa itu peristiwa mina itu pak di mana jamaah banyak sekali yang meninggal ya jadi jamaah yang pulang melontar jamarot itu bertabrakan dengan yang mau yang mau pergi karena kan terowongan mina itu kan panjang pak mungkin sekitar satu kilometer lebih ya, atau dua kilometer saya lupa itu jadi yang habis melontar jamarat, melempar jumroh, itu mau kembali ke kemahnya. Sementara yang belum melempar ini masuk ke dalam terowongan. Akhirnya tabrakan di dalam, kacau balau di dalam. Itu banyak sekali meninggal orang terinjak-injak, terutama orang lansia. ya Umur 70-80 tahun itu enggak. Banyak sekali yang meninggal di situ. Ah, akhirnya setelah peristiwa itu, pemerintah atau kerajaan Saudi Arabia membuat Terowongan itu jadi one way, jadi hanya satu jalur saja untuk memberikan kenyamanan. Nah, pada saat itu muncul pemikiran, "Pak, salah seorang cendik, apa ya?" Pemikirlah mungkin, atau gimana ya, ulama, apa kiai, bagaimana seandainya pelaksanaan ibadah haji itu dilakukan berkali-kali dalam setahun, jadi tidak hanya di tanggal 9 Zulhijjah wukuf di Arafah bisa. Mungkin uh, bulan Zulhijjah, mungkin sebelum bulan Zulhijjah Zulqa'dah atau mungkin di bulan Maulid. Itu pemikirannya. Pak. Untuk menghindari terjadinya korban. Memang luar biasa, Pak. Mengatur haji ini luar biasa sekali rumitnya, Pak. Ya. Kementerian Agama juga pusing, Pak. Karena kita itu mengatur jamaah kita, orang-orang kita di negaranya orang yang punya aturan sendiri. Itu satu. Kemudian semua orang pengen berhaji, Pak. Akhirnya dibuka pendaftaran apa itu namanya nomor porsi ya. Setelah kita bayar 25 juta, kira-kira nunggu sampai berapa tahun bisa berangkat. Akhirnya orang buka semua nomor porsi. Nomor posisi dibuka-buka akhirnya yang daftar tunggu itu puluhan juta orang. Di kampung kami di Sulawesi Selatan itu, itu daftar tunggu itu bisa sampai 20, 20 tahun Pak. Nggak tahu di Jakarta ya. Jakarta mungkin bisa 10 tahunan kali. 7 atau 10 tahun. Di, Sulawesi, di daerah itu terutama Sulawesi Selatan itu, 20 tahun daftar tunggunya. Ini kayak mau, apa namanya, dibuka peluang seperti ini akhirnya orang yang benar-benar mampu, ya, yang benar-benar punya uang itu akhirnya kan terhalang untuk berangkat. Nah itu satu sisi perlu dipikirkan juga oleh pemerintah bagaimana jalan keluarnya itu. Kemudian orang berkumpul di satu tempat pada musim haji itu di Masjidil Haram yang kapasitasnya kalau dulu itu sekitar 3 juta orang, sekarang bertambah Pak. Akhirnya diperluas lagi Masjidil Haram itu. Makanya jangan heran Pak Bapak kalau berangkat umroh atau haji lima tahun yang lalu itu Masjidil Haram sudah berubah Pak. Diperluas terus, diperbaiki di apa namanya itu biar pelayanan luar biasa itu. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi itu benar-benar apa namanya melayani jamaah tamu-tamu Allah ini luar biasa Pak. Ya dikerahkan semua tenaga dan pikiran. Sampai tempat melempar jumroh itu mak yang tadinya tiang mungkin ukuran tiangnya itu dua kali inilah dulu itu tahun saya masih dapat itu masih mahasiswa itu susah sekali ragu-ragu terus kita lempar ini kayaknya belum kena diulang lagi dilempar lagi sekarang itu pak udah dibikin tembok panjang mungkin dari sini sampai ke situ tuh berapa meter itu jadi kalau kita ngelempar itu insya Allah pasti kena pak dan gak usah ragu orang yang lempar dari sana ya kita gak kena balik seperti itu. Mungkin, mungkin saja Pak ya ini pemikiran. 20 tahun ke depan mudah-mudahan kita masih hidup. Mungkin orang tidak melempar lagi pakai tombol Pak. <laughs> Tinggal Bismillahirrahmanirrahim. Tas. seperti <laughs> itu. Bisa jadi. Karena kalau tidak dibatasi seperti itu luar biasa Pak. Itu Mina, wilayah Mina itu dua diperluas Pak. Arafah diperluas dan lain-lain sebagainya. Jadi, memang pelaksanaan ibadah haji ini luar biasa rumitnya. Dan kalau ada apa-apa, Pak, terjadi kecelakaan, apa ada eksiden di Saudi pada saat musim haji itu yang paling banyak korbannya adalah orang Indonesia, karena mayoritas jamaah haji itu adalah orang kita, Pak. Ada tabrakan di sana, pasti ada orang Indonesia korbannya itu. Ada orang jatuh di lift ini, orang Indonesia lagi. Bagaimana jadi petugas haji waktu itu deg-degan terus kita pak. Ada sedikit kecelakaan ada begini. Ada orang kita seperti itu. Nah makanya musim haji kalau tidak ada jamaah dari Indonesia pak, itu sepi kota Mekah dan kota Madinah. Karena kita penyumbang jamaah terbanyak di dunia ini, nah, kemudian kelanjutan hadisnya, insya Allah, kita akan uh, sampaikan pada pertemuan berikutnya. Ini menarik sekali. Hadis ini, Pak, apa yang dimaksud dengan mungkar, kemudian uh, apa yang dimaksud dengan melihat kemungkaran, apa itu melihat dengan mata kepala, uh, ruya balsoria, atau rukyah, ilmiah, dan lain-lain sebagainya. Insya Allah, pertemuan berikutnya kita akan sempurnakan pembahasan hadis tentang. mencegah kemungkaran bagian daripada ajaran syariat Islam. Wallahu a'lam bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.